yang penuh berkah, bulan yang suci yaitu bulan Ramadan. Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa. Selain merupakan waktu yang dipilih oleh Allah untuk menjadi waktu turunnya Al-Quran, Ramadan juga merupakan waktu dilaksanakannya rukun Islam yang keempat yaitu puasa. Puasa yang wajib dilakukan oleh setiap muslim di dunia. Puasa memiliki banyak keistimewaan, diantaranya puasa menjadi satu-satunya ibadah yang Allah berkata untuknya, puasa untukmu dan aku sendiri yang akan menjelaskan. Jadi siapa yang berpuasa? Ada banyak hikmah yang dibalik disyariatkannya puasa, diantaranya yang pertama, puasa merupakan salah satu bentuk ibadah yang disyariatkan untuk melatih manusia menjadi orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa merupakan wujud penghambaan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis suci disebutkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh anak Adam itu miliknya kecuali puasa. Puasa milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ia meninggalkan makan dan minum karenamu. Hikmah yang kedua, puasa disyariatkan untuk melatih jiwa dan membuatnya terbiasa dalam menanggung beban kepayahan di jalan Allah. Dalam hadis Aswad ini disebutkan bahwa hikmah kedua disyariatkannya puasa ialah mendidik jiwa dan membiasakannya untuk sabar dan menanggung rasa susah di jalan Allah SWT. Puasa dalam hal ini mendidik kekuatan keinginan melakukan sesuatu dan menjadikan manusia lebih bijak dalam mengatur hawa nafsu dan juga mengatur keinginannya. Untuk hikmah yang ketiga, puasa melatih manusia untuk lebih peka terhadap lingkungan, peka dan kelas asih terhadap sesama manusia dengan melembutkan hati serta jiwa yang melakukannya. Untuk contohnya, ketika kita mempunyai sedikit rezeki, kita bisa berbagi takjil dan juga makanan berbuka puasa untuk sesama manusia di sekitar kita. Untuk hikmah yang keempat, puasa membersihkan jiwa manusia dengan menanamkan pada diri manusia rasa takut dan juga mereka selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan enggan mendekati hal-hal yang diharapkan Allah dan bisa menghasilkan ketakwaan dalam diri manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah.